Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin yang kami hormati, seraya menantikan Presiden Republik Indonesia melaksanakan peninjauan ke area rumah sakit, berikut kami informasikan beberapa fasilitas yang berada di rumah sakit sebagai berikut. Lantai LG terdapat instalasi radiologi Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman, memiliki 26 unit alat radiologi dengan 4 unit alat unggulan, antara lain MRI 3 Tesla adalah alat untuk melakukan pemeriksaan organ tubuh dengan menggunakan medan magnet. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil gambar organ, jaringan dan sistem rangka di dalam tubuh dengan resolusi yang tinggi. Keunggulan MRI 3 Tesla, gambaran lebih detail dan tajam, waktu pemeriksaan lebih cepat, tingkat kebisingan yang ditimbulkan rendah. Kemudian, CAT lab adalah alat untuk pemeriksaan katarisasi jantung dan pembuluh darah dengan gambaran cone beat CT dalam pengambilan satu kali putaran sudah dapat memberikan gambaran pada satu area. Bias untuk kardiologi invasif seperti pemasangan ring, balon, dan pembuluh darah kaki untuk mencegah kecacatan. Alat unggulan berikutnya, CT scan 256 slice adalah prosedur pencitraan diagnostik tingkat lanjut yang menggunakan kombinasi sinar X dan teknologi komputer untuk menghasilkan gambar pada tubuh dengan waktu yang lebih cepat. Dan alat long tail yaitu alat detektor digital dengan pengambilan gambaran tubuh yang dapat mencakup keseluruhan tulang dalam satu kali pengambilan gambar.
Selanjutnya lantai 6, yaitu kamar operasi. Ruang kamar operasi RSPPN terdiri dari 6 kamar operasi, 9 bed persiapan, 9 bed recovery yang dilengkapi dengan teknologi terkini. Kamar operasi dapat melayani berbagai jenis tindakan operasi, mulai dari tindakan kecil sampai dengan khusus, menggunakan teknik konvensional maupun teknik invasif. Setiap kamar operasi dibuat dengan modular operating theater yang menampilkan pemandangan dan juga dilengkapi dengan pendan untuk menunjang pelayanan kamar operasi. Lampu operasi di tiap kamar operasi dilengkapi dengan kamera dan monitor untuk menunjang proses belajar mahasiswa kedokteran, di mana RSPPN merupakan rumah sakit pendidikan bagi Universitas Pertahanan.